Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu lagi di Aceng Channel. Aceng lagi. Ini dia, kali ini saya punya sebuah HP Sharp Aquos SH01G ya. 01G. Dan kali ini saya akan mereviewnya, review singkat ya, cuma 2 menitan, dan mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari samping ya, tampak samping. Tampak atas, oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya videonya. Itu dia tampak samping lagi, dan tampak bawah masih ada segel ya. Oke, Docomo, itu dia. Dan ada lagi tampak belakang ya, Aquos. Wih, mantep. Kebetulan nih banyak banget endorse ya yang pakai sub Aquos. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya endorse ini saya bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat pula ya, dan gak lainnya. Oke, kita lihat spesifikasinya menggunakan CPU Jet ya. Chipset menggunakan Qualcomm Snapdragon 801 2,27 GHz ya, cukup lumayan buat sosial-sosial media ya, chattingan ya, bisa WhatsApp ya. Itu dia spesifikasinya. Wi-Fi system 502 Android version ya. Dan baterai oke, ya. Apalagi thermal. Oke, dengan menggunakan CPU Jet, mudah-mudahan spesifikasi singkatnya bisa agan-agan tahu ya semua. Oke, guys, thank you banget ya hebat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe juga ya. Yap, sekali lagi thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.